bagus ya teman-teman ya. Nah, ini dia pohon nanas yang saya tanam di pot. Cukup bagus teman-teman. Nah, subur-subur. Jadi, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya merawat pohon nanas dalam pot. Cukup dengan pupuk satu saja. Mari kita lihat pupuk apa yang saya gunakan. Ini pohonnya sangat bagus. Daun-daunnya tumbuh dengan subur teman-teman. Rame ya. Nah, padahal ini hanya ditanam di pot ember saja teman-teman. Wah, senangnya hati. Nah, kali ini kita akan melakukan pemupukan pada pohon nanas teman-teman. Ayo kita lihat. Buat teman-teman yang tahu tentang pupuk, nah ini pupuk biru yang saya gunakan. Namanya ini NPK. Jadi satu pupuk ini cukup untuk menyuburkan pohon nanas teman-teman. Lihat dari sini, kita lihat perkembangannya cukup bagus, ya enggak? Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan menggunakan pupuk ini. Tapi hati-hati dosisnya ya, perhatikan dosisnya. Kalau kecil kita kasih dikit, kalau banyak tentu pohonnya sudah besar, ya enggak? Jadi jangan lupa teman-teman, dosisnya diingat. Kalau enggak, pohonnya nanti kepanasan. Kalau kepanasan nanti pohonnya bisa mati, ya enggak? Nah, daun-daun yang sudah tua seperti ini, yang pada bawah daun ini, maksudnya di bawah pohon ya. Jadi di bawah pohon ini kalau daunnya sudah tua kita buang, dan tentunya pohon ini akan lebih cantik dan rapi ya teman-teman ya, kalau kita tanam di pot. Jadi beginilah cara saya merawat pohon nanas dalam pot ember. Jadi jangan lupa nanti kita saksikan ya selanjutnya pohon nanas ini. Mudah-mudahan berbuah dalam waktu dekat, karena sudah cukup besar saya pikir, dan akan memasuki masa generatif, yaitu masa pembuahan. Jadi jangan lupa teman-teman ikuti perkembangan video dari saya selanjutnya. Bye-bye.